Welcome to High Share Wheel. Ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan teman-teman yang katanya velg High Share itu nggak kuat. Katanya velg High Share itu cepet retak peyang. Nah, kali ini gue akan menjawab itu dan penantangnya masih yang kemarin, saudari Iam. Oh, saudara. Dia mirip perempuan terkadang. Saudara Iam ya. Dan dia sekarang udah pakai baju kuning ya. Dia di sini nih. Lo belum puas ya? Oh iya, belum puas. Iya. Kan kemarin saudara gua, bukan gua. Oh, kemarin tadi kan katanya saudara. Oh iya benar, kemarin saudaranya Iam. Iya, bukan gua. Oh, kalau Iam tuh pakai topi begini ya? Iya. Nah, benar. Nah, lo gimana? Gua belum ini sih. Kayak kemarin ya. Geser. Jepit. Iya, nah, jadi gimana? Kemarin kan kita udah nabrak-nabrakin. Udah ngesot-ngesot kan? Iya. Kayaknya gue, kalau dari gue sih udah puas ya. Iya. Nah, gua belum puas. Nah, gue mau ngajak temen gue nih. Biar dia ngerasain juga gitu loh. Ngerasain. Jadi jangan, oh kata gue gitu. Ini kita ambil lagi orang ketiga. Tapi siapa? Bukan di dalam hubungan kita. jangan. Kita gak ada hubungan apa-apa. Ya, kita ambil, kita panggil temen gue buat ikutan challenge ini. Iya. Kita langsung tanya aja. Mau mari kita panggil. Mana ya? Mana dia? Tadi ada di pojokan ya? Gimana sih? Dia suka di pojokan orang ya? Nah ini nih, Bang, namanya Bang Satria. Bang Satria. Namanya siapa sih sebenarnya? Namanya Satya, gue biasa panggilnya Bang. Bang Abdul. Oh, hei, Bang sini. Satria. Kalau Bang Satria, nggak sopan, jangan. Nah ini, apa? Komiknya. Biar bisa dipakai berdua. Oh iya, kalau mendekat rapetin. Nah. Gimana? Jadi kenapa lu, kalian berdua nantangin gue lagi nih kayaknya nih? Ya kemarin kan gue udah puas. Satria nggak puas. Gue panggil, gue call a friend. Ya lu kemarin kan udah lihat nih, gue udah nabrak-nabrakin ke trotoar udah. Gue ngesot-ngesot sama Sultan nggak pakai ban udah. Udah. Peleknya masih gitu-gitu aja, cuman apa? Grepes-grepes iya, aja. Iya itu tuh. Peleknya tuh. Peleknya tuh. Masih di sini. Masih di situ. Nah lu lihat sendiri dah tuh. Lu sekarang kita ngapain? Kasih kesempatan ya? Ah boleh, kita boleh. Kita kasih kesempatan boleh. Mau ngapain? Mau diapain lagi nih pelek? Mau ngapain? Kita coba potong aja apa? Potong-potong. Boleh. Boleh ya, Li. Enggak usah pakai ban. Boleh bebas. Sultan mah bebas ya. Boleh. Boleh. Langsung berarti kita langsung tabrak-tabrakin aja kali ya. Nah, yang motong mau gua apa kalian boleh bebas. Nah, ini gua yang motongin. Oke, kita aja. Kita aja. Oke. Kita eksekusi langsung. Kita langsung aja kita potong velg ini ya, siap? Kita nggak usah bertiga kayak peresmian ya? Nggak usah. Kita di belakang bantu doa berarti, siap? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yai, satu di samping ya. Hop. Mantap. Ah. Aduh. Wah, sampai kotor begini nih. Tuh. Cuci. Yoi. Gimana? Mas Satria, Mas Satya sama Iam gimana? Gimana? Langsung gas nih. Langsung gas, kita coba. Kita naik ketiga. Boleh? Tiga. Tapi tiga-tiganya harus pakai helm ya. Lu nyangkut kasihan. Boleh. Kasihan ini nyangkut. Biar safety. Langsung kita gas aja, ini baru 2 palang nih, masih ada sisa 1, 2, 3, 4, 5 masih. Kalau masih kuat kita hajar lagi ya? Hajar lagi aja. Boleh, nanti langsung nyupirin ya. Ganti-gantian kita, oke? Okay? Siapa yang akan bawa duluan? Gue deh. Lu duluan? Volunteer pertama. Oke, berarti abisnya nanti lu ya, gue yang terakhir aja. Ya, langsung duluan. Oke, kita hajar baloknya. Yeah.
hancur ya, kurangnya slot ya. Gak pecah ya? Gak pecah ya, puternya. Cepetin Nam, kecengin. Cepetin ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Waduh nyangkut. Eh dorong dorong. Eh Bang Sat. 1, 2, 3. Ah. Hop hop hop. Dah dah. Lagi mau gantian. Ah boleh boleh. Gantian ya. Gantian. Gue udah 2 kali gagal nih. Masuk ya. Aja teloknya. Nah. Oke. Lanjutnya. Bang Satian belakang ringnya. Maaf aman am. Aman? Langsung gaskan. 1, 2, 3, speed. Langsung speed. Wah, wah, itu baru. Oke, ready? Ready. Sedikit ya. Oke, 1, 2, 3. Penumpang saya shock tadi agak kelabas sedikit. Aduh, tenang itu ban. Di depan itu ban, ya. Tenang. Safety ya. Cuman emang agak shock aja. Nih, masih aman ya. Gila ya, gak ada. Ini juga enggak ya, bingkang juga enggak ya. Gak ada peyang. Tuh, padahal lips. Lipsnya ini ya, celong banget iya. Ya. Iya. Berarti gimana nih ngap? Gimana? Gimana? Ngap Sat. Ini hacker kuat banget sih. Gila. Masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Potong lagi aja lah. Potong lagi aja. Ayo kita gas, kita potong lagi. Nah, guys. Velg mobil ini udah kita sisain tinggal dua batang. Dua batang nih, tinggal 2 batang dan akan kita gas langsung diisi bertiga. Berat badan gua 100, lu am? 100 lebih. Boleh kurang? Enggak ngaku dia. Loh? 100 kurang. 100 kurang. Berarti hampir 300 lebih. Kurang lebih. Kurang lebih ya, banyak lebihnya itu. Banyak lebihnya. Langsung kita gas aja. Langsung. Lagi dong berarti ya? Lagi. Udah, lagi, kita lagi. Langsung gas aja. Gua enggak keluar ya. Enggak usah keluar, payah lu. Keluar masukin. Iya. Kayaknya gue kurang ekstrim dah. Gimana kalau velg ini kita siksa lagi? Gue mau putar-putar lagi, boleh nggak sih? Am, ini kan belum pernah kayak kemarin. Ya, itu kita geser dulu am. Kita mau ngedrip lagi nih? Iya, karena ini masih aman, masih 2. Bingung ya? Iya. Udah lah. Satu lagi aja kita potong apa potong ya? Potong lagi satu, kalau nggak bisa baru kita putar-putar. Boleh langsung. Mana ya, sisa satu ya? Mana tadi gerindanya? Langsung kita gas aja am. Langsung aja potong lah. Nah ini guys, nih udah tinggal satu ya, ini udah bolong. Udah bolong, pecahannya mana nih? Nih, gua gerinda. Tuh. Tuh. Ini nggak panas ya. Nah, tuh. Ini digoyang-goyang, hancur nggak? Enggak, tenang aja, tuh kuat.
kuat ya? Kuat. Ini udah lempeng ya, ini bisa tangan gue masuk-masuk semua nih. Mari kita coba dengan beban 3 orang. Yuk, gaskan. Tutup dulu pintunya. Nah guys, ini tinggal satu, kita bertiga. Tinggal satu palang. Mari kita coba. Doakan aku mama di rumah. Yakin ini maju nggak, patah nggak? Yakin nggak? Gua sih feeling gua masih kuat. Masih kuat. Masih kuat. Feeling gua masih kuat. Berapa kali tes? Berapa kali tes ini? Sekali. Sekali. Dua kali kayaknya. Gak masuk akal. Gak masuk akal sih. Kalau masih kuat juga nggak ngerti lagi. Berapa kali? Gua yakin sih kalau yang ini percobaan pertama udah langsung. Kita tes guys, langsung kita tes, ya. 1 2 sip. 1 2 3. Waduh, Am, aduh, untung gak kena mobil, Am, bannya jalan glinding. Wuh, kepentok gigi lagi. Aduh, akhirnya dia ngalah juga. Iya. Aduh. Berarti siapa kata siapa yang benar? Iya, berarti. Lu tadi gua langsung kau lu bilang ya. Wah, ini doanya nih. Tapi ya nggak masuk akal sih kalau misal satu masih kuat ya. Masih kuat, tapi durasinya udah ngantem dulu. Iya sih, baru copot ya. Film Dono tau gak lu? Gue ngeri kena mobil lu tadi. Tapi berarti film HSR itu selain kuat, pinter. Pinter, dia bisa ngendali diri. Jalan sendiri. Gak nabrak-nabrak. Ini sisa satu begini, Am. Iya. Gila sih. The best ya? The best. Dari kemarin ya udah, wah. Udah gak usah gue jelasin lah, nonton aja lah. Iya, saya udah ini sekarang. Ayo, kali ini nggak kuat. Jangan. Ini nggak usah dites, udah SNI. Iya benar. Nah, jadi gimana teman-teman? Gimana? Setelah lo seharian, kita nyiksa ini pelet, gimana? Percaya sih, ini HSR kuat banget. Parah, tinggal satu pun, kalau nggak kena jebakan tadi, ini bisa aman banget. Kalau tinggal satu tadi itu, gue rasa sampai Jakarta bolak-balik masih belum. Iya. Belum tahu kita. Belum tahu di jalan ya. Jangan cobain di jalan. Jangan dicobain. Nah, kalau sendiri Am gimana seharian ini? Wah, gua sampai lupa hari sih. Gua kira sekarang malam Minggu. Ternyata malam bantu aku. Enggak. Bisa jangan. Ini emang pelek kayak sih ya. Gua kan udah pakai juga. Di spin gua udah pakai Sebun Suta. Ya. Dulu gua nyobanya itu sengaja waktu pas Cipali masih bolong-bolong. Masih lu coba? Itu caksinya keluarga gua ya, anak gua, istri gua, ibu gua tuh masih ada. Bisa ditanyain, itu gua malam-malam udah brok. Ring 17 dengan ban 50. Ya. Itu enggak ada peyang, pas gua kesini minta cek balancing? Ke toko. Enggak ada peyang, paling ya kalau spuring wajar ya. Wajar. Kalau spuring kan berubah kan. Tapi peyang enggak ada, retak juga enggak ada. Nah makanya gue pengen nyoba nggak pakai ban, karena gue pakai ban udah pernah coba nggak pakai ban, ternyata di luar jangkauan. Berarti udah ada sinyal ya. Iya, pokoknya hancur lah kekuatannya. Apotek tutup nggak ada obat. Nah guys, jadi kalau udah mati ini mic gue, mana mic lu? Lah ini iya, ngapain di situ mic gue udah mati ini. Nah pinjam nggak apa-apa sambil gini juga siap. Iya. Jangan ya. Kasihan dia cemburu. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian pingin nantangin kita lagi bertiga ya. Ini udah 1 2 teruji nih. Boleh lu pada langsung DM atau komen
Bang, peleknya diapain lagi? Komunitas ya, komunitas katanya ada yang mau juga tuh katanya. Ada, komunitas mana? Lupa gue di komen mana katanya. Kita bisa nggak ngetes langsung? Nah gimana tuh? Boleh nggak? Tapi serempakin barengin. Satu tiap hari ya, habis peleknya ditesin terus. Jangan dong. Iya. Takutnya bentar mobilnya yang nggak kuat. Iya, ini mobilnya udah syukur, alhamdulillah dia hidup. Sehat. Gitu ya. Ah, coba dimatiin suaranya gimana? Coba matiin suaranya. Iya. Nih. Kayak lu habis buka puasa, minum-minum. Ah, udah lah gitu. Dia pasrah. Tapi ini gua sendiri gua enggak nyangka sih bawa sekenceng itu dan peleknya jalan. Jujur ya, ini kita ngancurin pelek sampai capek ya ngap ya? Iya, kita sampai capek. Sampai capek gitu. Gua udah kayak gembel, udah kayak killer dulu tuh. Gua yang tadinya kaosnya warna hitam jadi kuning. Iya juga ya, Abi. Kan lu ganti baju. Iya, iya. Candain aja. Nah, lu enggak capek pakai helm berdua? Oh iya, benar. Mau kemana? Nganterin makanan. Mau nganterin makanan. Oh, diamput ya. Iya, ini nang motor. TKI ini ya. Iya. Iya. Tenaga kerja dong. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman sekali lagi gue infoin, silakan DM di Instagramnya HSR Wheel atau komen langsung di video ini. Kalian bisa ikutin nih. Kayak orang-orang ini berdua ngetes velg tanpa biaya. Jadi tenang aja, lu datang nanti kita kasih velg-velg yang pingin kalian tes. Bebas pilih lah kalau gue mah. Asal jangan yang toko ya? Iya, seperti itu loh. Asal jangan lu bawa velg lain, enggak harus velg HSR nih. Contohnya velg HSR dong. Nah, guys. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Satya. Thank you. Thank you, Mas. Bang Iam. Siap. Semoga kalian nanti mobilnya makin ganteng. Amin. Ganti lagi velg HSR. Pasti. Nih, ditunggu model terbarunya. Hah, pasti. Aerodis. Wah, iya benar. Spoiler ya. Ah, enggak apa-apa. Ada namanya Aerodis. Silakan kalian searching Aerodis gimana. Nanti tungguin di HSR original. Oke? Oke. Gua pamit undur diri. Ingat velg? Ingat HSR.